Bagaimana jika Anda ingin membuat SO atau sales order? Misalkan ada pelanggan Anda melakukan pemesanan beberapa barang yang akan ia beli. Bagaimana cara melakukan pencatatan pada pesanan tersebut? Maka saya akan jelaskan secara sederhana. Untuk melakukan pencatatan pada sales order atau pesan jual, klik pada penjualan, kemudian klik pada pesanan penjualan, kemudian klik tambah, kemudian masukkan pelanggan, misalnya umum. Masukkan kode item, misalnya pelanggan tersebut ingin membeli rokok. Kita pilih membeli misalnya 10 piece rokok. Ya, kemudian ia akan membeli susu. Sebanyak 5. Pieces. Kemudian ia juga memesan beras misalnya 10 kg misalkan 3. Kemudian ia akan memesan Coca-Cola 2. Oke. Nah, total pembayaran adalah Rp1.160.000. Nah, pada kolom titip atau DP, customer tadi dapat menambahkan uang muka. Misalkan dia memberikan uang muka agar mudah Rp160.000. Jadi tinggal 1 juta kekurangannya. Untuk itu kita tentukan juga tanggal kirim, apakah hari ini ataukah besok. Misalkan tanggal kirim besok. Nah, di sini Anda dapat menuliskan keterangan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian klik simpan. Oke. Klik tutup. Atau sebelum Anda tutup, Anda dapat mencetak pesanan jual tadi dengan mengklik cetak pesanan jual. Kita klik preview dulu. Nah, ini adalah surat SO atau pesanan jual yang akan Anda berikan kepada pelanggan Anda atau customer Anda. Ya, di sini terlihat detail nama item, pieces, jumlah satuannya, dan harga, harga total, kemudian DP dan tanggal kirim besok misalnya. Sekarang tanggal 10, kirim besok tanggal 11. Di sini ada tanda tangan Anda dan ini tanda tangan pemesan. Ya, kita tutup. Jika Anda ingin mengoprintnya, Anda dapat klik print. Kita kembali, kemudian kita tutup. Nah, pada daftar pemesanan ini, transaksi tadi telah tercatat. Jika Anda ingin melihatnya kembali, Anda dapat mengklik, kemudian mengedit. Nah, di sini, setelah melihat, Anda juga dapat mengedit.
pesanan jual ini. Misalkan dari 10 jadi 9 atau sebagainya. Tapi kita akan kembalikan saja jadi 10 tetap. Oke, tutup.